Oke guys, kita unboxing lagi. Ini ada satu besek, satu kardus, dan satu lagi kardus. Jadi ada satu besek dan dua kardus. Seperti biasa, kita unboxing sedikit-sedikit karena emang bukan musimnya. Jadi keluar masuknya cepat, burungnya juga. Kita main cepat, burungnya sedikit. Jadi ya wish, kita langsung aja buang ke arah. Alhamdulillah tadi udah kita cek aman semua burungnya. Enggak seperti kemarin yang terakhir 4 hari yang lalu kalau nggak salah kita unboxing hari Kamis, Jumat yang kita unboxing hari Jumat, yang pada tewas di jalan, nggak tahu kenapa penyebabnya. Kemungkinan burung kedinginan atau enggak, kenapa ya? Kemungkinan satu burung kedinginan, tapi kedinginan tuh biasa terus itu nggak mungkin. Dua burung takutnya kena bahan-bahan kimia, tapi matinya nggak semua. Kalau kena bahan kimia harusnya semua dong. Daripada kita pikirin ya wis, udah yang terjadi terjadi aja. Tapi kemungkinan dua sih itu, kesemprot bahan kimia kalau enggak kedinginan. Oke, ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ekor anakan batuk beras. Musim terakhir, bener-bener terakhir. Bener-bener terakhir, jadi jangan berharap dapat lagi. Bener-bener terakhir ini. Cuma ada 10 ekor, jantan betina ada. Iya kan, jantan betina ada, betina. Jantan, ini jantan. Ada jantan betina ada. Pokoknya jantan betina ada, guys. Cuman 10 ekor. Kenapa dipisah? Karena berantem. Nggak bisa dia digabung sendiri-sendiri, nggak bisa, kudu dipisah. Kalau nggak berantem, macak adul lah, berantakan dah semua kalau digantem. Terus ini ada satu kardus. Jeng jeng jeng. Hit. Mantap. Mantap, mantap nih. Burungnya bagus-bagus. Kemarin juga bagus-bagus, cuman kita nggak tahu penyebabnya matinya kenapa. Kalau nggak ada yang sakit itu burung gemuk-gemuk semua kemarin. Yang pas kiriman hari Jumat kalau nggak salah. Uploadan hari Jumat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor kutilang. Kutilang. Telohan. Dan nah ini. Satu ekor cipau. Cipau ini cuma satu ekor nih. Mari kita lihat jantan betina. Oke, ini cuma satu ekor anak tunggal. Tunggalan cuma sebiji. Oke, langsung aja kita tutup ya guys ya. Sekarang udah pukul jam berapa ini? Jam berapa sih? Jam 1.47. Tadi kita ngambil di Lebak Bulus tuh ketemu bisa sekitar jam 1-an lewat sedikit. Jam 1 enggak nyampe 1.10. Terus ini ada Lady. Udah lama kita enggak unboxing yang ini. Nih jalak putih guys, nih jalak putih yang kemarin pada nanyain jalak putih. Nih jalak putih nih ada lagi nuh. Hanya 4 ekor. 4 ekor, cuman 4 ekor. Jantan betina ada nih jalak putih noh. Ya. Jantan yang butuh sepasang, sepasang nih ada 2 pasang jalak putihnya. Terus ini jalak kebo. Ada 1 2 3 4 5 6. Ini cicak koreng ada 1 2 ekor sesarang nih. Kemungkinan sepasang. Iya sih, dari fisik secara visual beda warna bulunya. Kemungkinan sepasang, cuman kita nggak tahu yang jantan mana yang betina mana. Secara visual beda.
dari warna bulunya. Oke, sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang. Ya maaf kamera HP jadi agak aburik-aburik, dan juga maaf kalau videonya nggak jelas karena ini sebenarnya sih buat dokumentasi aja sih sebenarnya. Kalau berjalan alhamdulillah, kalau nggak berjalan ya nggak apa-apa, ini cuman buat dokumentasi karena kita kan posisi unboxing sendiri, empanin juga sendiri, mainin HP sendiri, mesting sendiri, jadi ya ala kadarnya aja, nggak bisa ngedit-ngedit sepenuhnya, nggak bisa bagaimana macem-macem. Jadi kadang kalau di deskripsi belum tercantum, tolong komen aja, karena kalau belum tercantum tuh biasanya abangnya lagi buru-buru, yang penting ke-upload dulu baru dijelasin, baru list harganya, list barangnya nyusul kemudian, yang penting video ke-upload dulu. Oke, sekian dan terima kasih. Mantap.